diajak foto juga, makanya kayaknya penasaran ya sama Ruben, kenapa sih gitu. Dia ikut Mandy, Ayu gitu, sementara gue di sebelahnya, terus gue gak diajak. Kayak udah lah, nanti mungkin kalau ada pertemuan lagi sama Ruben, gue akan tanyain lagi ada dendam sentimen apa sih dia kayaknya. Soalnya, tapi tadi aneh juga, kemarin gak di unfollow, giliran tadi aku cek di depan aku follow gitu, gak ngerti deh yang benar yang mana gitu. Atau jangan-jangan karena live di follow dulu kali biar gue gak marah kali. Enggak, yes, ya, tapi masih sentimen kayaknya dia sama gue. Soalnya tadi foto terakhir gue gak dikejap, akhirnya gue foto aja sama yang lain juga. Ada gue gak ngajak dia yang gak tahu ya, kalau gak tahu. Kemarin kan gue baru dinobatkan menjadi Barbie kan gitu, menurut gue kan itu bagus banget gitu kan, pakai mahkota-mahkota gitu. Tiba-tiba kok cuma tangan gue doang sekilas info gitu kan, itu kan pencemaran nama baik gitu, masa tangan gue doang gitu. Sekalian aja, gak usah sekalian, kalau mau di crop tuh harusnya yang benar-benar gak ada jejaknya sama sekali. Ini kan tangan terus ada pink-pinknya lagi jaket gue gitu kan, malu gue jadinya kan diomongin orang gitu. Sementara gue gak crop mereka semuanya, apa namanya, ada semua kan bentuk-bentuk wajahnya gitu, dan gue tangannya doang. Kemarin gue teleponin 16 kali tapi gak diangkat. Tadi gue tanya Ruben, katanya ya kan gue gak ngangkat-ngangkat telepon juga kali gitu, maksudnya dia juga kan banyak kegiatan gitu. Ya udahlah, gue sih masih maafin, tapi nanti yang kedua ini kayaknya itu bukan di crop lagi, emang gak diajak gue sama dia gitu loh. Makanya mudah-mudahan nanti kalau gue pas ada bintang tamu lagi bareng Ruben, gue Ruben harus menjelaskan kepada diri gue ya. Lo berasa minder berarti sama dia? Kalau minder sih enggak sih, kalau minder enggak, cuman ada apanya itu kan gue penasaran juga kan. Soalnya kalau gue kan berteman sama Ruben udah 10 tahun lebih, dari zaman dulu sama Olga udah pernah, udah lama sih gitu. Cuman gak tahu deh, ya mungkin alasan pertama kan memang asistennya kali gitu. Gue masih positive thinking aja. Kalau yang kedua emang Ruben gak ngajak, nah ini gue agak negatif kali ini. Ya kemarin kan memang dari penyidik ngasih surat untuk perpanjangan penahanan. Jadi ya udah, kalau aku sama Gali ya ikutin aja proses hukumnya seperti apa. Karena kan itu kewenangan dari kepolisian kan, dari penyidik. Minta doanya aja, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Udah berapa penambahan? Penambahannya sampai 10 Oktober bulan depan. 10 Oktober. Ya, kan masa kemarin kan terakhir penahanannya 9 September. Perpanjang lagi 30 hari jadi 10 Oktober. Untuk kondisi agak lumayan lah, bukan sempat agak enak banget, tapi udah agak enakan, terus banyak olahraga, udah agak kurusan, mukanya juga bersih, gua kasih krim perawatan ya. Enggak, itu enggak ada hubungannya. Kemarin aku sempat jenguk, hari ini enggak, besok aku jenguk lagi. Kemarin minta dibawain apa, Gali? Kemarin itu aku cuma bawain buah-buahan aja, karena akunya sibuk banget, enggak sempat. Terus habis dari dokter aku kuntur juga, jadi habis itu meeting lagi. Jadi kemarin cuma setengah jam aja ke sana, udah bawain buah-buahan aja gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.